Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dari KBI Hapusdai sudah melaksanakan lagi edukasi manasik haji yang insya Allah pada hari ini kita mulai dengan pesantren Insan Madani dari tingkatan TK, MI, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyahnya. Insya Allah mungkin akan dihadiri oleh sekitar 200, kurang lebih 200 siswa dari TK, MI dan Madrasah Sanawiyah Pesantren Insan Madani yang berada di Cigadung. Dan alhamdulillah kerjasama ini yang sempat 2 tahun kemarin kita tertunda karena pandemi, sekarang insya Allah kita akan gebiarkan lagi syiar di Pusdai ini dengan edukasi manasik haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan manasik haji bagi RA, MI dan MTS, insya Allah ini terasanya sangat akan bermanfaat sekali ketika kalian nanti melaksanakan umroh atau haji yang sesungguhnya. Ini merupakan simulasi yang diadakan di Pusdai dan sangat besar manfaatnya ketika kalian nanti melaksanakan haji dan umroh. Anak sekalian, juga guru-guru, terima kasih atas pelaksanaan peragaan manasik haji yang diadakan di Pusdai Jawa Barat. Kenapa tidak di kampus kita sendiri, di pesantren sekolah sendiri, biar agak beda. Kalau di sini tempatnya luas, bersih, datar, dan semua fasilitas ada. Nah, oleh karena itu, lakukan dan ikuti peragaan manasik ini dengan baik, dengan tekun, dengan tertib, supaya semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Plaza Pusdai Jawa Barat dan kita akan meliput kegiatan pelatihan manasik tingkat TK dan SD dari Pesantren Insan Madani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik,
Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Aceng Dudung MMPD. Beliau selaku pembina Yayasan Pesantren Insan Badani yang beralamat di Jalan Apel RT 06 RW 01 Cigadung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon minta waktunya sebentar. Ya, siap. Bapak, kalau boleh tahu sekarang berapa jumlah siswa yang ikut untuk manasik dan kelas berapa saja Pak? Ya, yang ikut manasik haji kurang lebih 300 orang dari mulai siswa-siswi Taman Kanak-kanak atau Raudatul Athfal. Ya. Kemudian dari MI Insan Badani. Kemudian dari MTS Insan Madani. Jadi semuanya 300. Oh, jadi jumlahnya 300 orang, ya, Pak. Dengan guru 50. Oh, iya. 350 orang yang ada di sini sekarang ini. Oh iya. Boleh penilaian atau pesan-pesan Bapak setelah melihat tempat pelatihan manasik di Pustai Jawa Barat ini? Pelatihan manasik bagi siswa atau bagi santri di Pusda ini sangat memadai. Selain tempatnya datar, fasilitas air dan masjid juga mencukupi, lahan luas, jadi sangat menarik sekali, sangat terkesan dan sangat baik sekali. Iya. Terima kasih Bapak. Iya, ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan siswa-siswa yang lain juga memang banyak pelatihan di sini. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kawasan Pustai Jawa Barat, saya Reni Permatasari beserta kru liputan Silpi Selpiani Yuliana Septiani, Putri Indri Rizkiawati, Naufa beserta Pidel melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.